lihat dong, ini mie-nya masih panas. Bumbunya tuh otentik banget, tasty, kental. Makan berdoa dulu. Oishi. Yuk kita makan. Yummy. Halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Jadi hari ini tuh aku lagi lewat di daerah Tangerang. Terus aku dapat rekomendasi nih dari kameramen aku. Katanya di sini tuh ada mie Aceh yang jual orang Aceh asli dan mereka udah jualan 12 tahun. Wow. Semakin malam semakin rame. Banyak mobil yang parkir dan katanya ini bumbunya otentik asli, kental dan legit. Gak pakai lama deh, tempatnya ada di belakang sana. Yuk kita makan. Makanannya udah jadi semua. Ini aku pesennya banyak. Yang pertama, ini yang paling membuat aku ngiler, namanya mie Aceh kuah dengan topping udang. Selain udang tuh pilihan toppingnya ada daging, cumi, dan udang. Selain mie kuah ada juga mie goreng. Kalian lihat dong, ini mie gorengnya kelihatannya teksturnya kental banget nih bumbunya. Dan ada juga nasi goreng. Dessertnya ada roti canai tisu sama roti canai keju. Aku udah lapar banget guys, seperti biasa ya, sebelum makan berdoa dulu. Amin, mari makan. Nih ya guys, aku pesen yang mie kuah Aceh. Harganya Rp28.000, kita aduk ya. Lihat dong, ini mie-nya masih panas. Dan yang paling aku ngiler, ini dong kuahnya benar-benar kental. Kelihatannya bumbunya tuh otentik banget, tasty, kental. Ini dia bisa pesen level pedesannya ya, ada yang pedes, biasa, dan sangat pedas. Aku pesennya yang sangat pedas. Cobain kuahnya dulu. Lihat kuahnya guys, benar-benar merah merona. Cobain. Ini pas masuk mulut, pedesnya tuh belakangan. Bener-bener rempah Acehnya berasa banget. Ini mie-nya pakai mie kuning, guys. Kalau makan mie Aceh tuh terwajib harus pakai acar dan juga kacang tanah. Nih, aku geser dikit ya. Sempit. Siap berperang. Makan mie Aceh pedas. Pedasnya masih bisa dinikmati nih. Nah,
Aku mau nambah acar ah. Aku suka banget sama acar bawang merah. Udangnya. Sampai ceremotan makannya. Bener-bener nikmat tambahin kerupuk. Kalau ke kedai mie Aceh, minumnya terus wajib harus cobain teh tarik, guys. Rasanya nikmat gitu kalau minum teh tarik. Dan tadi aku ngeliat penjualnya di sini asli orang Aceh semua. Jadi benar-benar rasanya tidak bisa diragukan lagi karena benar asli Aceh. Sebenarnya selain mie kuah, dia pilihannya ada mie tumis sama mie goreng. Nah, aku makannya hati-hati guys, takut kena baju. Nah, mie Aceh Cie Rasa ini lokasinya ada di Jalan Hasyim Ashari, Tangerang. Dan dia buka tuh dari jam 3 sore sampai jam 1 pagi. Wow. Ini salah satu kuliner malam sih guys. Bener-bener bikin keringet. Aku kan masih harus cobain yang lain ya guys. Tapi aku gak mau berhenti, pengen cobain ini terus, pengen makan ini terus. Kan bumbunya benar-benar otentik banget sih. Rempah-rempahnya berasa gurih, pedes, dan ada sensasi segar dari acar bawang merahnya. Oke, next, aku mau cobain makanan yang lain. Next, ini aku makan, cobain yang mie goreng Aceh. Dia tuh ini ya, bumbunya pekat banget ya. Dan kayak menyerap gitu ke dalam mie-nya. Tentu aja aku pesennya yang topping udang, karena aku suka udang. Cobain. Ini yang level super pedas juga. Makan! Wow! Rasanya nggak beda jauh sama yang kuah. Kalau dibandingin aku lebih senang yang kuah sih, lebih segar gitu, lebih hot. Kalau yang ini bumbunya ikutan pedes, tapi kayak lebih padat aja gitu berasa makannya. Tapi tetap enak. Mangat hat, artinya enak bahasa Aceh. Selanjutnya ini cobain nasi goreng Aceh, pakai topping udang juga beserta telur ceplok. Pada dasarnya rasa bumbunya sih sama aja sama tadi mie kuah sama mie goreng. Karena tadi pas masaknya aku lihat dia punya satu racikan bumbu Aceh.
untuk dimasak sebagai dasar dari semua menu. Cuman beda bentuk aja, ada nasi sama mie. Tapi tetap nggak ada yang ngalahin kuah, lebih mantep. Aku mau cobain roti cane. Terakhir ini aku cobain dessertnya, ada roti cane sama roti apa ini bang? Oh ini namanya roti cane tisu. Jadi ada roti cane biasa sama roti cane tisu. Yang roti cane original harganya 17.000, sedangkan roti cane tisu harganya 20.000. Toppingnya pilihannya ada coklat dan keju. Ya, kayaknya lebih enak pakai tangan sini makannya. Dia crispy. Yang aku suka makan di sini tuh, semua proses pembuatannya tuh dibuat langsung pada saat ada pesanan. Ini roti cane tisunya itu tadi dibuat langsung, padahal ini bikinnya agak susah loh. Nah ini yang roti cane original. Ya rasanya kayak roti cane sih. Ya bang, mau bayar nih. Tadi aku makan mie Aceh, berapa di sini kisaran harganya? Yang biasa harganya 17.000. Yang spesial komplit itu harganya 28. 28. Iya. Ini cuma satu ya? Ya, kita nggak ada cabang sekarang. Nggak, asli orang Aceh. Asli. Aceh mana nih? Aceh Bireun. Semuanya orang Aceh ini? Semuanya orang Aceh. Jadi makanannya asli Aceh semua. Asli ya. Selain mie Aceh, ada apa lagi di sini? Ada teh tarik. Jadi bukanya jam berapa? Jam 3 udah ready. Jam 3 udah ready. Oh, tutup ya. Jam? Jam 12 lah. Tadi katanya jam 1. Kalau malam minggu ya? Malam minggu jam 1. Yang ngebedain mie Aceh ini dengan yang lain apa? Ya tergantung gimana ya? Kita asli bumbu sendiri. Ya. Oke guys, aku udah selesai ngevlognya, tapi aku masih mau lanjut makan karena masih banyak. Kalian makasih yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen vlog YouTube aku Separuh Aku Lemak, dan follow Instagram, TikTok, Facebook fanpage Separuh Aku Lemak. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah.